www.nisa.id dengan saya Nisa sebagai host di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sarung tangan Cosmomed Nitrile Powder Free Examination Gloves. Nah, di samping kiri saya sudah terdapat contoh dari kemasan sarung tangannya. Seperti ini contohnya. Langsung aja yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian atasnya. Pada bagian atas kemasan, terdapat tulisan Nitrile Powder Free Examination Gloves. Kemudian, di bagian bawahnya tertulis 100 gloves by weight. Selanjutnya, terdapat logo ukuran. Di sini, logo ukurannya tertulis S. Kemudian, di bawah logo ukuran terdapat logo non-steril, logo non-latex, dan logo single-use only. Selanjutnya, untuk bagian belakang kemasan. Pada bagian belakang kemasan, terdapat tabel informasi untuk acuan seberapa tahan sarung tangan ini dapat digunakan ketika menyentuh cairan kimia. Kemudian terdapat tanggal produksi dan tanggal expired date. Di sini tanggal produksinya tertulis bulan 7 tahun 2020. Kemudian tanggal expirednya tertulis bulan Juli tahun 2025. Selanjutnya, kalian dapat mengukur ukuran tangan kalian. Caranya, tempelkan saja tangan kalian seperti ini. Di sini tersedia dalam ukuran XS, S, M, L, dan juga XL. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, yaitu bagian depan kemasan. Pada bagian depan kemasan tertulis Nitrile Powder Free Examination Gloves. Selanjutnya, pada bagian bawahnya terdapat logo sertifikasi Semikel EN374. Ada juga logo mikroorganisme EN374, logo Food Directive, dan juga logo CE, yaitu untuk keamanan ketika digunakan. Kemudian ada beberapa informasi pada bagian depan kemasannya. Yang pertama, fingertip texture, yaitu di setiap ujung jari terdapat tekstur powder free, bebas dari powder. Not made with natural rubber latex, tidak dibuat menggunakan latex alami. Chemo drug tested, dapat digunakan untuk kemoterapi. Lab chemical tested, dapat digunakan untuk pekerjaan di laboratorium. Single use only, hanya dapat dipakai satu kali. Ambidextrous, dapat digunakan di tangan kanan maupun di tangan kiri. Patient examination, dapat digunakan untuk pemeriksaan pasien. Nah, di sini sekarang sudah ada contoh dari sarung tangan Cosmomed Nitrile Powder Free Examination Gloves. Seperti ini contohnya. Tersedia dalam warna biru keungu-unguan. Ini dapat ditarik-tarik seperti ini karena bahannya yang elastis. Di sini saya memakai yang ukurannya S. Apa saja keunggulan dari sarung tangan ini? Yang pertama, memiliki tekstur di setiap ujung jari. Yang kedua, tidak mengandung powder. Yang ketiga, memiliki lapisan yang kuat, solid, dan fleksibel. Yang keempat, bisa dipakai di tangan kanan maupun di tangan kiri. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk kemoterapi. Untuk pengaplikasiannya dapat digunakan antara lain. Yang pertama, untuk pemeriksaan pasien. Yang kedua,
untuk pekerjaan di laboratorium, dan yang ketiga untuk tenaga medis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan support dari kami, silakan hubungi customer service kami di bawah ini. Dan apabila Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai sarung tangan Cosmomed Nitrile Powder Free Examination Gloves. Thank you for watching and goodbye.